Januari kan syuting nih, liburan jadi mepet kan liburan akhir tahun. Karena memang di awal banget jadinya enggak ada liburan akhir tahun. Karena awalnya harus syuting ini ya berarti. Iya, syuting ini di awal banget persis setelah tahun baru. Jadi sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 lah kita mulai day 1. Jadi tidak ada libur akhir tahun. Saya hanya akan merayakan Natal bersama ibu saya. Kalau bicara seorang Reza Rahardian gitu, ada nggak sih mungkin fun fact yang orang-orang nggak tahu dari dirimu gitu? Jadi seorang Reza Rahardian. Apa fun fact apa ya? Apa ya fun fact ya? Yang gak banyak orang tahu. Kasih mungkin. Mungkin ketika di belakang layar, selalu ada apa gitu yang orang nggak tahu. Ya mungkin baik. Baiklah. Kebiasaan sebelum. Saya suka banget pergi ke sebuah tempat atau menghabiskan waktu di rumah di sebuah spot yang saya paling nyaman. Dan berpikir tentang apa yang mau lakukan saya lakukan dalam peran itu tanpa menyentuh skenario. Mungkin itu orang orang lain berpikir, oh ini pasti skenario. Reza kalau lagi di rumah, skenario itu dibaca ulang-ulang kali. Sebenarnya enggak, saya justru kalau udah kayak gitu biasanya saya udah ngayal-ngayal sendiri. Bisa menghabiskan waktu berapa lama tuh? Di spot itu lama-lama. Spotnya di kamar atau di mana? Enggak, atau seperti apa? Seharian ya, bisa seharian lebih sih. Maksudnya bisa seminggu sendiri gitu. Artinya itu yang menjadi seorang Mas Reza Rahardian setiap perannya selalu bagus gitu. Enggak tahu sih ya itu ngaruh apa enggak, tapi itu proses proses saya aja yang mungkin tiap aktor saya yakin punya prosesnya sendiri. Tapi itu sudah dilakukan dari awal karir kamu mungkin? Enggak juga. Ya itu bertumbuh lah. Bertumbuh proses. 5 kali menang Piala Citra di film yang sekarang ini, apa sih yang akan ditampilkan atau bedakan dari sebelumnya, atau ada nggak sih pressure karena membawa pulang. Pressure sih enggak, tapi saya selalu suka ketika ada sebuah film yang menawarkan sesuatu yang berbeda. Mungkin teman-teman juga bisa melihat bagaimana saya berusaha juga untuk selalu membedakan dari karakter satu ke karakter yang lain. Ya sama halnya dengan Hardwick Motel akan menjadi hal yang sama. Misalnya saya mencari apa lagi ya kira-kira yang signifikan, yang otentik, yang bisa coba saya berikan untuk film Hardwick Motel. Reza, lebih kompleks atau enggak? Sangat kompleks menurut saya. Reza, tidak hitam putih. Boleh minta pendapatnya tentang pernikahan Becek?